Hari ini kita akan makan kepiting Cak Gundul. Lokasinya tuh ada di Siliwangi Square ya, Jalan Jenderal Sudirman. Nah, bisa dilihat sendiri tempatnya tuh rapi, bersih. Nah, aku pesannya tahu tempe, sambal, udang goreng. Nah, pemeran utamanya nih kepiting saus mentega. Nah, aku pesen 3 ekor tuh 2 kilo ya, guys. Dagingnya so tebel-tebel ngono. Pesannya aku enggak fokus makan tahu tempe sama udangnya, aku langsung fokus kepitingnya tok. Bumbunya tuh rasanya enak banget. Saus menteganya tuh manis, asin, gurihnya itu pas semua. Masalah tuh ya pas, gak overcook guys. Karena kalau kalian maksa kepiting terus overcook, itu tuh lengket-lengket deh cangkangnya itu loh. Nah, ini tuh enggak, jadi itu harus dilepas langsung saat disep terus pro gitu loh. Nah, ini piting kedua aku ya, maksudnya setengah ekor lagi. Terus kalian bisa lihat dewe lah, bule enggak karuan ya jen. Sampai-sampai tuh raiku, tanganku ra iso dikondisikan kabe. Ya muka aku pas ngisep, jen enak ya jen. Nah, ini loh yang tak maksud iso langsung slong gitu, terus udah ancur. Ini terbukti ya guys, soalnya tuh berkali-kali, jadi nggak cuma satu kaki tok gitu. Iya, yeah, kalian lihat nggak sih cara makan nasiku emang elek sih. Nah, terus sampai dek keri-keri gue masih tua belon dah. Wes lah, aku bingung mau ngomong apa lagi, pokoknya kayak opo enak banget. Aku tak lanjut ke makan yang lain sih. Dan konsen, lelah tiboy. Besok makan apa lagi? Bye.